memiliki 91 comment center ya, ada di Biro Ops yang kemudian bisa dijadikan acuan kepada masyarakat. Pesan moralnya Bapak Kapolda menyampaikan, pertama, janganlah terlampau teriming-iming dengan hal yang instan untuk mendapatkan kekayaan. Kenali benar-benar orang yang baru ketemu sama kita. Ya. Yang kedua, terkait dengan laporan masyarakat, apabila masyarakat mendapati kerabatnya atau saudaranya memiliki relasi dan koneksi dengan para pelaku ini, dan kemudian ada kejanggalan, bisa melaporkan di posko pengaduan. Posko pengaduannya berarti ada di mana aja? Ada 91 comment center di Cianjur, kita menempatkan personil ya, seperti penyidik ketika ke TKP, kemudian juga bisa menyampaikan juga melalui 110 penyidik Polri ya, terhadap pengaduan kasus di Wawon CS ini.